info lembur malam ini. Pengecoran hampir selesai. Bagi yang telat kesini, ya telat. Nggak dapat pengecoran malam ini. Yang sebelah dicek sekalian rotonda. Anune ra digowo corongnya. Wes wong kurang sithik wae kok. Dirotokke ya. Alhamdulillah pengecoran malam ini untuk tahap yang kedua sudah berjalan setengah waktu. Nanti akan dilanjutkan lagi, itu baru di setting. Dan yang ini kita sudah dapat dasar pengecoran pertama atau ukuran backcasting pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu yang 2 di ujung baru dinaikkan, dan insya Allah akan segera dicor untuk malam ini. Dan ini masih 1 yang belum disetting. Insya Allah kalau ini cukup waktunya disetting, nanti setelah pengecoran yang sebelah sana, yang atas, baru kita akan mengecor yang sebelah sini. Pengecoran tahap 2 untuk 1 per 1 tiangan. Yang kemarin kan baru 2 meter 40. Nah, menambah lagi 115 cm. Jadi backcasting dinaikkan dan dicor rata atas. Malah dolanan. Sampai Roma di sini, Mas. Ini bikin paro. Begitu, kan? Kok kurang sih deh, begitu parah nih besok ngadi. Nah iya.
Mudah-mudahan kurang sedikit, Pak ya. Kurang-kurang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pengecoran malam ini telah selesai. Dilanjutkan besok lagi. Progresnya besok bongkar bekasteng dinaikkan lagi. Nambah bagian atas penyambungan. Alhamdulillah untuk hari ini lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan Kendil Ireng dalam proses pembangunan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.